Bukan hanya sebagai aktor, ini pekerjaan lain Ashraf Sinclair semasa hidup. Selain sebagai aktor, Ashraf Sinclair semasa hidup dikenal aktif di dunia investasi. Suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari itu telah menjadi angel investor atau penyelamat bagi ratusan perusahaan rintisan atau startup di tanah air. Angel startup adalah orang pribadi yang bersedia melakukan investasi pada sebuah startup dengan menggunakan uang pribadinya. Sebagai imbalan, orang tersebut akan mendapatkan saham dari startup yang ia modali. Dikutip dari Crunchbase, Selasa 18 Februari 2020, Ashraf Sinclair tercatat menjadi salah satu partner perusahaan modal Ventura 500 Startup. Ia telah bergabung dengan modal Ventura asal Amerika Serikat itu sejak 2017. Pria kelahiran London, 18 September 1979 ini bertugas membantu 500 startup mencari startup di Nusantara yang memiliki potensi dan layak menerima pendanaan. 500 startup sendiri telah mengucurkan investasi ke sejumlah startup kenamaan seperti Bukalapak, Kredipo, dan Kudo. Dalam membantu perusahaan-perusahaan startup tersebut, Ashraf Sinclair tak segan untuk merogoh kocek dalam-dalam. Ia menggunakan uangnya sendiri untuk menolong startup. Tak hanya itu, Ashraf juga menggunakan dana pribadinya untuk masuk ke beberapa startup lokal. Selain itu, Ashraf Sinclair juga menjadi investor di perusahaan kosmetik Korea Alti dan layanan video on demand iFlix. Ashraf Sinclair menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa pukul 4.51 waktu Indonesia Barat. Oh.